bersama Stevie kita kembali. Ada jalan kembali. Nah ini full happy. Ada jalan kembali. Kawan jadi berbilang, langkah kecil jadi sempurna. Bersama Stevie kita kembali. Hidup muda hingga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya dengan Des Regas. Nah, kali ini kita akan bincang Milia Duta Steven bersama Safei Effendi. Selamat malam Mas Safei. Malam, Mbak Di. Oke, Mas Safei, kalau saya lihat di Instagramnya ya, ini tuh di tagline-nya ya, di atas, di profilnya ya. Ini ada beberapa nih, coba lihat di bawah ini. Ada beberapa ya. Banyak ya. Luar biasa, semuanya ada nih Mas. Saya sampai, Masya Allah, umurnya sekarang berapa Mas Safei? 27 tahun. 27 tahun, baru 27 tahun. Oke, bisa dijelasin nggak ke teman-teman sahabat miliarder semua di sini? Di antara semuanya, bagaimana sih cara Mas Safei membagi waktu untuk menjalankan semuanya? Ya, bagi saya, kalau orang tanya tentang fokus ya. Bagi saya fokus itu bukan satu. Oh. Fokus itu artinya serius. Oh, fokus itu artinya serius. Jadi bisa beberapa hal. Kalau dilakukan dengan serius, maka itu fokus bagi saya. Jadi saya melakukan 5 atau 6 hal gitu. Dengan serius, itu fokus. Itu fokus. Fokus. Jadi ketika niatnya serius, maka kita bisa melakukan banyak hal. Tapi kalau fokus diartikan satu, maka ketika kita melakukan hal yang kedua, ketiga, keempat, maka energinya semakin lemah. Oh, oke. Okay. Gitu. Yes, jadi menurut Mas Safei, fokus itu artinya bukan berarti harus satu saja aktivitasnya. Bisa beberapa aktivitas ya, beberapa kegiatan atau profesi, tapi semuanya dijalankan dengan serius, serius gitu ya. Yes. Oke, okay. Bisa jelasin nggak ke sobat-sobat miliarder? Ini semua nih kegiatannya seperti apa aja sih Mas? Oh, yang pertama saya kebetulan presiden pemuda OK. English-nya itu OIC, Organization Islamic Corporation. Itu organisasi internasional yang berpusat di Turki. Dan untuk Indonesia, saya terpilih sebagai pemuda presidennya. Itu connect ke sekitar 57 negara Islam di seluruh dunia. Dan kemarin kita baru acara di Azerbaijan. Tadi pagi juga baru masih dari Moskow, Korea, Korea baru Jakarta. Itu organisasi yang membangun jaringan internasional lah. Karena dia connect ke UN juga, ke PBB juga. Oke, okay, berarti ini YAT ya, YAT ya. Organisasi untuk YAT ya. Cuman penting nih buat teman-teman yang masih muda gitu ya. Bagaimana sih asal muasalnya bisa tergabung dengan organisasi ini? Networking ya. Jadi persahabatan itu akan memberikan informasi. Persahabatan itu diakibatkan oleh pribadi kita yang bisa dipercaya. Ketika kita bisa dipercaya, maka informasi itu akan datang dengan sendirinya. Dan itu akan terkonversi menjadi sebuah peluang yang ketika kita ambil, maka peluang itu akan membuat kita memberikan kita sebuah momentum perubahan, baik dari kita maupun lingkungan kita. Oke, organisasi ini outcome-nya apa ya? Outcome-nya networking, business, learning session, karena bagi saya memang semua aktivitas ini adalah ibadah ya. Jadi saya keluar dari rumah itu niatnya cuma ibadah aja. Baik itu jaringan, bisnis, berinvestasi, bersosial dengan masyarakat, itu niatnya ibadah. Jadi kita enjoy, tidak ada beban. Dan ketika pun ada kritik ataupun ada bulian, itu tidak akan membuat kita goyah. Karena kita fokus kepada Allah. Kita fokus kepada ibadah kita. Jadi OIC Youth ini lebih fokusnya pada dasarnya learning bagi saya ya. Bagi pribadi. Kalau ini organisasi internasional yang mencakup semua isu. Nah, isu-isu baik itu bisnis, culture, peradaban Islam atau civilization, kemudian isu-isu terkait ya, seperti kemarin Al-Quds, Palestine, kemudian negara-negara Islam kerjasama bagaimana ekonomi segala macam itu ada di OKI.
ada joki ya. Kedua ini ada nih dibilang international public speaker. Yes. Bisa jelasin nih. Soalnya kalau di foto-foto Instagram ya sobat miliarder itu isinya anak muda satu apa? Satu gedung penuh gitu ya. Ini beneran bikin saya wow, kok bisa gitu. Bisa jelasin enggak di sobat-sobat miliarder yang lain? Jadi public speaker itu adalah hobi ya. Jadi ini hobi. Hobi. Ya kan ilmu dari Jepang tuh, hobi yang terkonversi jadi uang itu bagus, namanya ikigai gitu ya. Oh iya betul. Nah, jadi public speaker ini atau sharing di depan orang banyak itu memang adalah hobi saya, senang. Dari kecil dulu saya senang ngumpulin orang, jadi di kampung itu teman-teman itu selalu mainnya ke tempat saya. Saya ajak ke tempat lain, tapi atas pengaruh saya. Jadi impact itu sesuatu yang sudah ada dari kecil di saya. Jadi dirimu berorganisasi udah dari kecil ya berarti ya? Iya, saya seneng banget dari OSIS, Pramuka, semua macam. Ya? Karena bagi saya ya people oriented. People oriented. Senang sama orang, senang ketemu orang, senang membantu orang, senang melihat orang berubah, bertransformasi dari satu titik ke titik yang lain. Nah, biasanya ini dari satu kota satu kota ke kota yang lain nih saya lihat nih kalau di Instagram. Yes. Ini apa sih yang dibicarain? Macam-macam ya, kan update ya. Dari mulai bisnis, teknologi, entrepreneurship, kemudian nah, baru-baru ini kita bicara tentang milenial dan revolusi industri 4.0 juga. 4.0 nah, ya. Jadi update. Jadi materinya tuh akan update sesuai dengan kondisi isu yang paling panas. Ini juga kemarin tentang world class leader karena election era kan kita lagi pemilihan. Kita angkat tema bagaimana menjadi pemimpin kelas dunia. Yang berikutnya di sini Mas dibilang ketua umum DPP WIMNUS. Nah, ini apa lagi nih barangnya nih ya? WIMNUS itu organisasi nasional Wirausaha Nusantara yang memang kita bentuk dan connect ke seluruh provinsi di Indonesia. Berarti dirimu ketua umum sih. Ketua umum ya? Ya. Okay. Dan masing-masing provinsi ada ketua-ketua daerahnya. Ini di semua provinsi di Indonesia sudah ada? Ya ada. Nah, dan mereka visinya adalah menciptakan 1 juta miliarder muda baru. Bagi kami, ketika ada seseorang yang berniat berbisnis, let's say dia buat restoran, kemudian dia merekrut 14 orang tenaga kerja kayak saya deh. Saya punya restoran di Medan, itu namanya Bakso Boom. Bakso Boom. Itu ada ruko 3 lantai, kemudian ya ada aktivitas bisnis, merekrut 14 orang karyawan, maka kita membantu 14 keluarga untuk hidup. Begitu seterusnya, bisnis kedua, bisnis ketiga, atau cabang kedua, cabang ketiga. Berarti kita sudah berkontribusi untuk mengentaskan kemiskinan, mengatasi pengangguran yang totalnya itu 6 jutaan lebih negara kita. Nah, itulah visi dari WIMNUS. Dan hari ini kita mementoring, mendampingi, bernetworking dengan banyak usaha-usaha kecil agar mereka bisa tumbuh dan bisa mereka menyerap tenaga kerja di sekitarnya. Oke, berarti setiap DPP harus mewakili dari visi misi tersebut ya? Iya, iya. Oke, ini sudah berapa lama ya? Kalau WIMNUS ini jaringannya sudah 7 tahunan networking ya gitu ya. Tapi memang legal standingnya kita buat ke pemerintahan itu baru 2,5 tahunan. Berarti tapi orang-orangnya udah sejak lama. Jadi dulu-dulu teman-teman kita convert ke organisasi legal agar kita bisa lebih besar lagi kan? Betul, lebih terarah juga jadi kegiatannya. Bisa connect ke pemerintah lebih dalam lagi. Yang berikutnya adalah penerima 2 rekor MURI ini. Yes. Rekor apa nih? Rekor MURI ini 2018 ya. 2018 atau 2017 itu kita menerima saya sebagai pembicara muda dengan frekuensi seminar motivasi terpadat di dunia. Kita pernah punya rekor 120 kali seminar motivasi dalam 3 bulan di 112 tempat yang berbeda. 120 kali. 120 kali. Dalam 3 bulan. Dalam 3 bulan. Di 112 tempat. Di 112 tempat. Tempat yang berbeda. Yang berbeda. Nah, itu ya berarti dua rekor murinya ini sama. Satu, yang kedua penyelenggaranya.
satu pembicaranya, yang kedua perusahaan penyelenggaranya. Perusahaan penyelenggaranya punya saya. Punya Mas Epi ya. PT Sukses Muda Indonesia. PT Sukses Muda Indonesia. Muda Indonesia, Masya Allah. Yang ngurusin berarti anak muda juga ya? Anak muda juga. Masya Allah. Sama nih umurnya sekitar 20-an semua. Ya, 20 sekian gitu. Masya Allah. Keren banget, keren. Habis malu nih saya yang udah tua. Oke, yang berikutnya adalah nih business owner. Yes. Business owner juga, investor juga. Oke, apa aja sih bisnisnya saat ini? Kita hari ini ada beberapa unit ya. Mm-hmm. Yang pertama di kuliner. Kita lagi kembangin ini. Bakso Bom ini akan kita explore untuk masuk ke banyak kota. Dengan sistem apa nih? Franchise, oke. Okay. Mm-hmm. Ini lagi kita atur. Yang kedua, saya punya training politik namanya Politician Academy. Hmm. Itu ada di YouTube, cari aja Politician Academy. Baru. Ini kerjasama sama partner saya yang kebetulan memang hobi mendidik kader-kader muda baru. Oke. Okay. Yang ketiga, kita punya beberapa proyek properti lah. Mm-hmm. Properti. Saat ini kita main di daerah-daerah ya, ada rumah-rumah kecil. Mm-hmm. Kita kepengen bantu orang agar banyak orang bisa punya rumah. Mm. Karena orang yang ketimpangan ekonomi di negara kita cukup tinggi. Betul. Salah satunya itu tidak adanya rumah sebenarnya. Rumah tempat tinggal yang landed begini nih, rumah kayak gini. Mm. Ini jadi penting gitu. Jadi ada apa? Investor atau business owner? Itu investor ya, campur investor kalau gitu. Investor ya, yang properti. Investor ya. Yang properti. Saya naruh uang, ada tim yang kerjain, yang kerjain. Kemudian training tadi bisnis kalau itu yang bisnis milenial akademi, ya. Politician untuk politik itu beda. Mm-hmm. Yang berikutnya Millennial Success Center, kalau ini lembaga training. Ya, Millennial Success Center tadi ya. Ya. Kemudian yang berikutnya kita punya belanjailmu.id. Belanjailmu.id ini resource untuk buku, audio, itu ada kita buat program belanjailmu.id. Itu ini apa nih yang isinya apa aja nih? Buku, audio, baik itu dari saya maupun dari teman-teman pembicara yang lain atau orang-orang yang peduli. Berarti kurang lebih buku-bukunya nggak jauh-jauh dari dunia motivasi dan pengembangan diri. Pengembangan diri, bisnis, politik, apa sih Pak? Leadership. Leadership, oke. Okay. Nah, leadership. Leadership ya, pada itu. Oke. Kemudian kita punya Steven Jakarta Pusat. Mm-hmm. Itu apa tuh, business owner atau property? Atau investor? Kalau Steven itu karena saya hobi dengan manusia, iya. Saya masuk ke business owner, berarti saya juga terlibat dalam sedikit operasionalnya. Steven Jakarta Pusat. Mm-hmm. Kemudian properti. Nah, saking banyak. Apa lagi? Bagi saya satu. Bisnis gue. Lupa. Mas. Kita lagi kebingungan nih sama bisnisnya. Fashion. Nah, kita punya fashion. Lupa. Kita punya Via Fashion Muslim Wear. Via Fashion Muslim Wear. Ya, ini outlet kita, butik kita lah ya. Uh-huh. Itu tidak jauh dari sini. Sekitar dari sini. Dan itu juga connect ke sekitar 11 kota di Indonesia. Oh, 11 kota di Indonesia. Kemarin launching apa tuh 2 bulan yang lalu? Ya, launching program terbaru untuk menyambut Ramadan. Oh, menyambut Ramadan. Oke. Kalau investor? Investor tadi udah ya, properti ada lagi kan? Ada, kampus. Sombong amat. Jadi kita punya ini benar-benar kita investasi di 2 kampus. Pertama namanya IBMT di Surabaya. International Business and Management Technology. Okay, itu diketik di Google IBMT Surabaya, itu kampusnya kita. Mm-hmm. Yang memang saya investasi di situ. Yang kedua di Jakarta di Akademi Pariwisata Nusantara, Aparnus. Kalau itu D3 D4. Akademi Pariwisata Nusantara, Aparnus. Mm-hmm. Itu depan di depan UIN Syarif. Di Ciputat. Ya, itu ya. Loh. Kalau di Jakarta di Surabaya itu yang S1 S2 itu. Okay. Masya Allah, berarti 2 kampus ya? 2 kampus, kalau itu investasi. Itu tanggung jawabannya setiap bulan kan berarti minimal sebulan sekali ya meeting DOD ya? Kalau, ya ada yang sebulan sekali. Kalau untuk kampus itu kan tahunan juga. Oh tahunan kan ya? Karena dia yayasan bentuknya. Oh itu tanggung jawabannya kalau investor per tahun sekali ya? Dirimu nggak setiap minggu sekali? Tergantung kita aja, kita maunya kapan. Tapi ada ada yang saya buat tahunan, ada yang saya buat 6 bulan, ada yang saya tagih sebulan sekali. Ya. Kita terserah kita aja, kita mau yang mana. Oke, sudah cukup jelas Sobat Miliader. Berikut kita dengarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikutnya.
Mas Fii, yes. Katanya di balik kesuksesan seseorang itu pasti ada cerita jatuhnya dulu. Nah, saya pengen tahu itu kejadian nggak sih di Mas Fii sendiri? Oh pasti. Oh kejadian juga pasti, ya? Oke, jadi kita jangan hanya ngelihat saat ini aja ya, harus dengerin dulu cerita sedihnya. Tapi nggak pernah diposting ya di sini? Oh, jarang. Di Instagram nggak pernah ya? Oke, bisa ceritain lah Mas Fii. Dan ini pun terjadi sudah lewat ya, sudah sudah jauh berapa tahun yang lalu gitu. Jadi perubahan saya ini sebenarnya diakibatkan oleh rasa sakit sebenarnya. Sakit apa nih? Rasa sakit dalam bentuk mentality bagi saya. Jadi waktu itu almarhum ayah saya sakit. Kemudian aku sakit dan kondisi itu susah sekali, kita miskin sekali. Di mana tuh? Di kampung saya. Di Medan. Di kampung saya di Serdang Braga. Oh, jauh. Serdang ya. Jadi waktu itu sakit. Ini titik-titik perubahan ya, titik momentum perubahan, titik momentum ya. Perubahan, titik dasar sakit, kemudian kita mau bayar rumah sakitnya nggak mampu, dan di situ itu umur berapa tuh Mas? Saya itu 21 atau 20 tahun gitu, 21 tahun. Itu saya kuliahnya di DU dulu. Nah, ini jadi, belum keluar nih ceritanya di DU. D3 saya dulu di DU. Terus saya nyambung S1 dan sekarang saya S2. Di kampus saya sendiri yang tadi. Di kampus siapa yang investasi tadi? Punya saya di Surabaya. Ya di Surabaya yang manajemen International Business and Management. Ya, International Business and Management Teknologi tadi. Ya, okay. Saya juga kuliah S2 di situ. Masyaallah. Insya Allah September nanti selesai. Oh, gitu ya. Nah, jadi di DU kemudian bisnis bangkrut gitu ya, kacau balau, utang banyak gitu, orang tua sakit, itu kompleks gitu. Jadi kalau ada orang bilang jatuh ketimpa tangga, kalencet helikopter lah. Gitu. Dan waktu itu saya ngerasa ternyata yang saya rasakan itu akibat ulah saya sendiri. Dosa saya banyak sekali, mungkin masa lalu segala macam. Dan titik-titik itu ketika orang tua saya nangis sambil ngomong, nah, kamu nggak bisa bayar rumah sakit. Jadi itu kuliah yang S1 ya? Enggak, waktu sakit ayah itu. Yang sakit ayah itu kuliah udah di lagi di DO ya? Lagi DO. Oke. Okay. Udah keluar di kampus. Udah keluar di kampus. Itu kita merasakan itu. Jadi almarhum ayah dibawa di rumah sakit, tidak di tempat yang terbaik gitu ya. Kita melihat di tempat-tempat biasa, gabung sama orang-orang banyak. Ya kurang sehat lah menurut saya juga. Dan di situ saya merasa ternyata miskin itu tidak enak ternyata, sangat tidak enak sekali. Dan itu titik di mana saya mulai berpikir untuk membersihkan diri saya, karena saya yakin kaya dan miskin itu sebenarnya efek betul dari kesolehan orang. Mungkin saya dimiskinkan itu karena dulu nakalnya tak ampun. Oh iya, nakalnya seorang saya kayak apa sih? Oh nakal. Kan lain orang nih ya. Disebut nakal tuh ya? Kemana tahu dibilang ya? Versi dirimu nakal, versinya ternyata baik-baik saja. Jadi kenakalan-kenakalan itu, dosa-dosa itu terakumulasi akibatnya Tuhan beri saya ujian yang betul-betul menjatuhkan mental saya sampai nol banget gitu. Ya bayangan ya, susah, miskin, orang tua sakit, gak mampu bayar. DO lagi kan? DO lagi, orang semua benci sama kita gitu ya. Kita diceritain macam-macam ya, orang miskin kan lebih banyak dihinanya gitu ya. Nah, itu. Kemudian titik itulah yang membuat saya mulai paham ternyata ada pola. Jadi setiap bola yang ingin terbang tinggi harus dibanting sekuat-kuatnya. Nah proses pembantingan itu yang awalnya saya egonya tinggi, jadi nggak bisa terima. Saya lawan dengan ego saya, kemudian saya mengatakan setelah kejadian begitu pahit, baru saya merasakan bahwasannya titik itu adalah akibat dari yang saya lakukan di masa lalu. Kalau saya bertobat nih, total nih, udahlah gue berhenti nih, yang aneh-aneh berhenti, mulai yang baru, maka Allah akan kasih yang baru. Dan terbukti sekarang, ketika kita berhijrah total gitu, ya 1-2 tahun kita akan sakit gitu. Nama fasenya storming bagi saya. Kita akan naik sampai ke performing, kita akan jadi yang terbaik. Jadi titik momentum ketika ayah sakit itu menuju menjelang meninggal itu sakit ya? Oh iya, itu berarti kan awalnya sebenarnya tidak menerima ya? Iya. Akhirnya ketika bisa gak menerima, ini bukan salah gue nih gitu loh ya. Tapi ternyata setelah saya pikirin terus segala macam, ternyata salah saya.
Dan berarti menerima. Lalu 1-2 tahun. Ya, acceptance dulu baru. Mundur 1-2 langkah. Untuk maju jauh ke depan. Yes. Ya Allah. Berarti sekarang orang tuanya, mama, ayahnya berarti sudah. Ya, sudah nggak ada ya. Mama saya. Mama saya. Insya Allah ayahnya bangga sekarang kepada Mas Syafi. Berarti sebenarnya saya manggilnya bukan Mas Syafi ya, abang. Dari Medan soalnya. Oke, terima kasih, ceritanya sangat inspiratif, Bang Syafi. Kita dengarkan pertanyaan yang berikutnya. Nah, Mas Syafi. Yes. Mas Syafi sendiri kan salah satunya business owner untuk Vivin Jakarta Pusat. Yes. Nah, kali ini karena judulnya adalah Bincang Miliarder Duta Vivin, kita akan membicarakan sedikit mengenai genetika bisnis. Okay. Gitu ya. Pada dasarnya bisnis itu adalah sesuatu yang penuh ketidakpastian. Oke. Okay? Nah, untuk menjadi lebih pasti seperti layaknya sebuah mesin gitu ya. Pada dasarnya bisnis itu sangat baik dan lebih enjoy, bahkan bisnis itu bisa naik ke level yang lebih tinggi apabila dijalankan sesuai dengan ujung terbaiknya seseorang atau sesuai dengan genetika dirinya. Jadi bagi sobat miliarder yang belum tahu Stephen ya, Mas Safi Effendi ini terlahir ya memiliki permata yang sangat luar biasa, memiliki mesin kecerdasan, yaitu disebut dengan feeling extrovert ya. Jadi sistem operasi otak dari Mas Ake ini dominan bekerja di limbik kanan ya. Limbik kanan ini di mana dominannya leadership ya, karismatik, hubungan, relationship, bijak ya. Itulah ciri salah satu dari mesin kecerdasan feeling, dan memiliki personality genetic feeling extrovert. Salah satunya begini nih Mas Safi, untuk paradigma bisnis bagi yang memiliki mesin kecerdasan feeling adalah trust atau kepercayaan. Ya. Dan kalau kita lihat dari profilnya Mas Safi, bagaimana nih cara Mas Safi membangun trust atau kepercayaan? Tadi ya, investor. Ya, business owner. Itu pasti enggak jauh-jauh dari bicara trust. Yes. Itu gimana tuh cara membangunnya? Jadi gini, karena keywordnya adalah trust, gitu ya. Jadi orang-orang feeling extrovert seperti saya itu percepatannya itu adalah ketika trustnya itu terganggu. Nah, jadi dulu saya pernah dikhianatin oleh orang terdekat saya. Kan terganggu tuh trustnya. Saya percaya orang, percaya banget gitu ya. Tiba-tiba saya dikibulin gitu misalnya. Itu rasa sakit itu sama orang feeling banget gitu. Dan rasa sakit itu akan membuat tingkat dalam pain and pressure principle, dia akan membuat kita semakin terdorong semakin cepat. Kita terdorongnya menjadi ya seperti balas dendam. Tapi untuk diri sendiri agar lebih baik lagi, belajar lebih keras, bekerja lebih keras, bekerja sama lebih banyak gitu ya. Itu akibat rasa sakit pain tadi. Pain dari kepercayaan yang disakitin tadi. Nah, pain-nya itu kan berarti tadi seperti menjadi bekerja lebih keras, tapi sebagai bentuk sebenarnya balas dendam ya? Iya, seperti balas dendam. Seperti balas dendam, ya. Tapi diarahkan kepada yang balas dendam yang baik ya? Baik, gitu. Oke, nah. Tapi tidak mengarah terhadap orang tersebut? Ya. Enggak? Nah. Diarahkan untuk kebaikan, untuk kebaikan kita. Dan bagi diri sendiri. Iya, bagi diri sendiri. Luar biasa, balas dendam yang bagus banget. Iya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, trust bagi orang feeling extrovert adalah dia memang mengutamakan hubungan daripada hal-hal teknis. Jadi kerjasama nih misalnya sama orang nih, saya lebih memperhatikan attitude-nya dulu daripada apa yang dia tawarin. Yang dia tawarin tuh misalnya bisnis restoran misalnya gitu ya. Gak penting bisnisnya belakangan. Iya, karena saya yakin itu nanti ada jalannya, ada caranya, ada strateginya. Tapi kalau dikelola oleh orang-orang yang baik, maka bisnisnya akan baik. Nah, saya lebih memperhatikan faktor itunya. Trust-nya itu dari orangnya. Orangnya, people. Tadi ya. Nih, people oriented banget. Yes, people tadi oriented. Masya Allah. Makanya, okay. Makanya sudah pas track-nya. By the way, itu membuat saya lebih sukses ternyata karena dulu saya waktu di DU itu teknik elektro saya di. What? Jadi saya di DU itu D3-nya teknik elektro. Oke. Artinya kalau saya tidak di DU, maka saya akan berurusan dengan mesin.
Padahal saya people oriented yang harus berurusan dengan orang. Orang gitu. People oriented. Nah inilah yang saya syukuri gitu. Ternyata momentumnya pas jadi dulu itu. Jadi cobaan itu yang bagi saya dulu saya merasa Tuhan nggak adil, segala macam. Ternyata itu cara Tuhan untuk mengangkat derajat saya. Berarti S1 itu ambilnya apa? Ekonomi udah, manajemen dan sekitar-sekitar itu. Iya. Bukan yang teknik elektro. Ya, bukan kebendaan lagi ya. Kebendaan lagi. Ya. Tapi sudah people, managerial, leadership udah areanya sekitar situ. Area feeling ya. Area feeling. Area feeling banget ya pada dikmai bisnis yang dibangun tadi, trust dipakai di semua area ketika dirimu berhubungan dengan banyak orang. Banyak orang. Oke. Yang berikutnya adalah Mas Nas, dalam kita berbisnis itu tetap harus dibangun namanya Mailin Business. Yes. Ya, Mailin Business ini harus dibangun. Nah, Mailin Business-nya bagi orang feeling ini adalah memimpin, yes. Mendengar, gitu ya, dan berbicara. Yes. Kayaknya nggak usah dijelasin ya. Tadi sudah lihat listingnya itu. Sekitar itu ya. Udah kejawab semua gitu ya. Otot bisnisnya sudah sangat dibangun. Berbicara, international public speaker. Memimpin, ketua. Organisasi. Ketua DPP WIM. Ketua OIC. Oh, ketua OIC. Okay, yes. Wow. Sombong amat. Berarti otot bisnisnya udah kebangun banget ya. Berarti tadi apa? Berbicara. Mendengarkan. Public speaker. Yes. Lalu memimpin. Memimpin organisasi. Organisasi. Mendengarkan di mana nih? Bagaimana membangun otot bisnis mendengarkan? Mendengarkan ya di dalam bisnis tadi. Bisnis, investasi, itu kan tentang bagaimana cara kita mendengarkan. Kita mampu tidak menyimpulkan hal-hal penting yang substansi dari semua informasi yang miliaran masuk kita. Bayangin ya, miliaran informasi itu setiap harinya kita terima dari sosmed, dari handphone kita. Kemampuan mendengar akan membuat kita semakin bisa mendapatkan benang merahnya. Masyaallah. Jadi kita bisa mengambil hal-hal pokok untuk segera kita eksekusi dan kita kembangkan. Masyaallah. Oke, kembali nih Mas. Kalau feeling kan salah satu kelemahannya adalah subjektivitas. Yes. Nah, itu bagaimana Mas bisa memberir ya, memberis informasi-informasi itu agar tidak beririsan dengan subjektivitas tadi nih. Gimana tuh caranya? Ya. Yang pertama, saya harus punya banyak pengetahuan, knowledge. Jadi saya memang harus rajin baca. Jadi nggak hanya telan mentah saja ya, dari yang membuat kita tuh termakan isu, termakan hoax dan lain-lain itu adalah kita tidak punya stok informasi yang bagus, yang baik gitu ya. Dan jadi knowledge itu akan memberikan kita banyak pilihan-pilihan keputusan di dalam pikiran kita. Oke, okay, oke. Nah, itu yang pertama. Jadi semakin knowledge kita semakin luas, pengetahuan kita semakin tinggi. Kepala kita tuh isinya global global area gitu ya, kita mengerti geopolitik, geostrategi gitu ya, tentang dunia tuh dari gimana sih Amerika itu bisa sukses, gimana sih Cina itu bisa mengkapitalisasi market gitu ya dalam bisnis dan macam itu akibat pengetahuan yang banyak, jadi banyak pengetahuan gitu ya, baca rajin ikut seminar, training itu hajar semua. Karena di sana kita dapat knowledge yang baik. Yang baik ya. Yang kedua, kita harus berpartner dengan orang yang concern kepada objektivitas dalam hal ini data angka. Masya Allah, berpartner dengan orang yang concernnya ke angka. Concernnya ke objektivitas yaitu angka dan angka data. Angka data gitu. Luar biasa. Ya. Itu kalau itu tekniknya. Bentuk yang lebih real atau kontekstualnya bisa ceritain nggak nih? Berarti karena kan dirimu feeling nih ya, gitu ya. Kalau di konteks TV berarti saya harus punya tim yang banyakin yang sensi sama thinking. Itu contohnya di bisnis apa tuh dilibatkan thinking? Di training ya, staff saya yang untuk ngatur jadwal seminar segala macam, tiket pesawat dan macam itu sensing. Itu sensing. Kemudian manajer-manajer saya itu rata-rata tinggi. Benar. Gitu. Benar. Karena mereka bagus di sistem ya. Bagus di sistem. Iya. Itu triknya. Ketika kita bekerja sama dengan orang yang kuat di area yang lain, maka akan terjadi kolaborasi yang efektif. Efektif ya. Tapi ingat dasarnya tetap attitude. Tapi itu nomor one, dilihat itu dulu attitude ya. Gitu. Kalau ada knowledge, skill, attitude, attitude itu nomor satu. Yang nomor dua, tiga, ya, nomor berikutnya. Knowledge, skill itu bisa diajarin. Tapi kalau orang baik sama orang yang tidak baik itu dia bawa dari rumah dia. Jadi ini perlu kita cari di awal kerjasama.
Oke, luar biasa. Attitude number one. Feeling banget ya. Bicara bisnis itu ada beberapa tahap ya, dari start, lalu run, dan growth gitu ya. Saya rasa Mas Effendi ini sudah berada di level growth. Nah, bentuk ekspansi bisnis untuk bagi mesin kecerdasan feeling adalah kaderisasi. Yes. Nah, ini bagaimana nih caranya nih agar tergali ekspansi bisnisnya untuk wilayah kaderisasi? Jadi Tuhan itu baik sekali sama saya. Karena yang Tuhan kasih itu sudah komplit bagi saya. Jadi bisnis itu ada 4 syarat nih kata guru saya. Menguntungkan. Bisa diduplikasi. Menguntungkan, bisa diduplikasi. Ada sistem. Ada sistem, betul. Yang keempat, ada manajemen yang menjalankan sistem. Betul. Ada 2 poin ini yang terkait dengan kaderisasi, duplikasi. Duplikasi itu kan kaderisasi. Betul. Kita bisa membuat orang melakukan hal yang kita lakukan. Betul. Nah, itu dalam fase bisnis bukan kalau starting, running, growth, ya dia udah autopilot. Iya, autopilot. Nah, ketika delegasi terjadi, saya bisa expand ke tempat yang lain atau ngajari orang lain lagi. Nah, ketika diajarin beberapa pimpinan-pimpinan wilayah saya nih misalnya gitu ya. Nah, saya bisa meninggalkan mereka. Betul. Jadi jalan dan saya bisa belajar ke level yang lain atau area yang lain lagi. Berarti tadi empat-empatnya itu dijalanin paralel ya, ya. Menguntungkan, duplikasi atau bisa dibilang kaderisasi ya. Yes. Ketiga, sistem. Dan keempat, manajemen yang menjalankan sistem. Strong leadership, berarti ya, kan itu kan harus, dia butuh strong leadership untuk mengeksekusi sistem yang udah kita rencanakan gitu. Berarti semua dijalanin di bisnisnya gitu ya. Pada dasarnya semua unit bisnis itu akan melewati fase yang sama. Betul. Nah, jadi dia akan ngulang gitu. Jadi satu unit bisnis dari tadi tuh start run growth gitu. Di bisnis yang pertama start run growth. Betul. Tinggal udah masuk growth, tinggal kita lagi start run growth. Nah, terus ya. Kayak gitu. Terus kita di develop start lagi gitu. Oke. Gitu. Jalan, dia akan kaderisasinya luar biasa banget yes. Ya. Aduh sampai merinding saya. Makanya kalau misalnya tadi teman-teman lihat di list profil di Instagram. Karena tadi sudah dijalanin 4 itu, jadi nggak kelihatan banyak sebenarnya. Karena tadi dia sudah meninggalkan duplikasi, ditinggalkan 4 area itu, nggak langsung ditinggal ya. Kuat dulu sampai di level growth, baru expand lagi. Mulai lagi yang baru. Oke, itu setuju banget. Terakhir nih, jadi kalau bicara genetika bisnis gitu ya, berdasarkan konsep Tiffin, industri bisnis bagi mesin kecerdasan feeling adalah industri pendidikan. Yes. Dan kita lihat dari tadi cerita dari awal sampai terakhir gitu ya, bisnisnya itu banyak banget yang berbau pendidikan. Sebutin aja contohnya apa? Kampus. Training. Tiffin. Iya betul. Jadi dia udah on the track banget nih. Saya sampai rasanya semua konsep Tiffin udah ketelan banget sama Mas Safe ini udah dijalanin semua. Yes. Rasanya jadi nggak salah banget ya. Bincang miliarder duta Steven yang pertama kali tamunya adalah Mas Afi, karena semuanya beneran sangat tereksplor. Nah, di umur yang 27 tahun Mas Afi sudah menemukan karpet merahnya. Masya Allah, ini beneran seperti sahabat-sahabat ya. Yes. Sahabat-sahabat itu sudah hebat di usia muda. Oke, untuk sobat miliarder, ada nggak yang ingin disampaikan nih Mas Afi? Untuk teman-teman di seluruh Indonesia, kunci sukses yang pertama di semua hal yang saya pelajari adalah kita harus in the zone, kuat di dalam kontrol diri kita, dan itu berasal dari pengetahuan tentang diri kita. Jadi kalau kata Sun Tzu nih, kalau kita mau menang dalam 100 peperangan, kita harus kenali diri kita, kenali lawan kita, kenali medan perangnya, maka kita akan menang dalam 100 peperangan berikutnya. Bagi Anda yang ingin sukses di usia muda, memiliki kehidupan yang orang lain tidak mampu miliki, Anda harus mengenali siapa diri Anda. Dasar ini akan Anda gunakan untuk masuk ke medan perang. Dalam hal ini baik itu bisnis, organisasi, bersosialisasi dengan masyarakat, ataupun memimpin peradaban gitu ya. Karena saya salah satu pecinta kepemimpinan dari kecil, hobi banget mengkoleksi semua presiden yang ada di dunia itu. Jadi hobi saya hobi banget tuh. Siapa itu? Fotonya saya sama karakternya. Foto karakter saya kumpulin. Itu dia apa yang dibikin klip? Bikin ya ada ini, ada catatan di saya. Enggak ditempel di nah, kalau anak sekarang ditempel tuh poster Korea.
di rumah saya yang sebelumnya ada, tapi ini kan kita pindah rumah. Jadi ada, nanti akan saya buat juga. Jadi toko-toko tuh saya mau saya lihat, mau saya tempel gitu. Presiden karakter, karena saya yakin kepemimpinan itu dia tidak hanya dilahirkan, tapi dibentuk oleh proses yang panjang. Betul. Nah, tugas kita adalah mengikuti proses itu. Sehingga hasilnya akan mirip gitu. Masya Allah, saya sampai terbengong-bengong sendiri karena baru kali ini nih saya ngomongnya sedalam ini sama Mas Syafi'i gitu ya, saking sibuknya. Tapi kata kunci tadi, dan kata kuncinya itu adalah kata kunci bagi mesin kecerdasan feeling. Yes. Pertama, kenali diri sendiri dan berhasil memimpin diri. Itu kata kunci penting bagi orang-orang yang memiliki mesin kecerdasan feeling. Kenapa? Kalau dia belum berhasil memimpin dirinya, bagaimana dia mau memimpin orang lain? Benar ya Mas Syafi'i ya? Yes. Itu luar biasa sekali. Mudah-mudahan selama sekitar hampir setengah jam lebih bersama Mas Syafi'i Effendi ini, kita dapat mengambil insight-insight ya yang sangat bermanfaat bagi semua. Oke? Terima kasih Mas Syafi'i Effendi. Nanti kapan-kapan kalau misalnya kami datang lagi, berkenan ya? Yes. Dari Miliarder Tertipin. Oke. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hingga nanti.